Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amar Maropo dan juga Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi bersama Bang Mimin yang akan memberikan info-info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, di sini ya, Jumat berkah langsung dibocorkan dari mulut Arya Saloka soal rencana keberangkatan umrohnya bareng Amanda Manopo. Ternyata ini yang terjadi. Oke guys, sebelum diisi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya, Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini mulai kasih cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin penasaran dengan unggahan-unggahan ataupun nampak langsung dari video tersebut. Namun kita semua dibikin heboh karena di sini terlihat di salah satu unggahan ataupun di IG-nya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini sangatlah bikin menghebohkan ataupun sangatlah kita bikin mengejutkan ya guys. Apalagi terlihat juga nampak Jumat berkah, Arya pulang Jumatan langsung mengunggah dengan ataupun video-video tersebut. Namun di sini terlihat juga nampak keberangkatan umroh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini menjadi viral di jagat maya karena sesuatu terjadi pada dirinya, sehingga di unggahannya banyak momen-momen ataupun hal ungkapan yang tak terduga dengan keberangkatan umroh Arya Saloka dan juga Amar Manopo. Apalagi di sini terlihat juga nampak dari salah satu di story-nya Arya Saloka dan juga Amar Manopo akan segera berangkat umroh katanya guys. Dari hati seselin juga ternyata Amanda Manopo sudah sah resmi menjadi mualaf. Karena itu di sini pun Arya Saloka akan mengajak Amanda Manopo umroh ya guys. Kita doakan ada yang terbaik ya guys bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini. Apalagi di sini kita ketahui dari sejauh ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini sangatlah bikin penasaran. Namun di sini terlihat jelas Arya Saloka dan juga Amanda Manopo bersatu kembali. Bahkan negara hal ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amanda Manopo. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, Bang Mimin beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi bersama Bang Mimin yang akan memberikan info-info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, di sini ya, Jumat berkah langsung dibocorkan dari
menurut Arya Saloka soal rencana keberangkatan umrohnya. Barang aman menopo. Ternyata ini yang terjadi. Oke guys, sebelum kasih videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya